pergunungan. Sejarah geologinya dipengaruhi oleh letusan-letusan besar ribuan tahun yang lalu. Gunung ini memiliki beberapa kawah, dengan Kawah Ratu sebagai yang terbesar dan paling sering dikunjungi wisatawan. Letusan terakhir terjadi pada tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam persaudaraan seduluran. Oke guys, sekarang saya berada di Tangkuban Perahu ya. Tangkuban Perahu. Oh ini. Gini keadaannya guys, oke. Kita terus ke tempatnya ya. Nah guys, ini rupanya Tangkuban Perahunya. Wow. Ini secara live ya yang berada di sini buat pertama kalinya. Kita lihat ya. Oke. Ini suasana Tangkuban Perahunya guys. Dia macam ada bau yang terbakar ya. Bau terbakar. Macam bau terbakar. Tadi kan guys itu mungkin tempat ini itu di panas kan macam mana guys? Kita tengok secara detail ya. Terus lagi ke bawah, ah itu. Dia berasap. Tengok. Dia macam mengeluarkan asap daripada kawah diri. Oh, ini Tangkuban Perahu ya. Coba kita secara dekat lagi, zoom in. Ah, itu zoom in ya. Mantap sekali. Dan kalau kita lihat di sini memang ramai pengunjungnya. Ramai pengunjungnya nih. Tengok. Ini suasananya di sini. Kemudian ada lagi di atas itu guys. Itu tengok. Dia di atas sampailah ke bawah. Nanti saya tuprek. 4 kawah besar, 8 kawah kecil. Oh. 2 kawah bisa dikendalikan. 10 tidak. Oke. Karena gas beracun dilakukan. Kebetulan yang ini kita tidak bisa turun ke bawah sana, Bang. Karena betul di bawahnya ada gas beracun. Oh. Kalau Abang minat mau jalan, ada satu kawah domas namanya di bawah sana. Jadi semua ada berapa kawah di sini? 12. Total 12. Jadi ini kawah ini paling besar. Paling besar Kawah Ratu. Kawah ini yang paling sering meletup itu yang kali dia. Oke, apa sejarahnya Kawah Ratu sampai dia jadi tempat wisata di sini? Pada mulanya dia memang terus jadi gini. Memang dia gunung-gunung. Memang dia gunung. So dia proses letus dan itu alami kan? Ya, alami. Di dalamnya ada magma aktif. Oke. Tahun 1829 dulu pertama sekali gunung ini meletus. Itu tingginya dari 3600 meter. Oh, jadi maksudnya dulu ini dia gunung-gunung begini. Ya, macam itu. Macam-macam itu, lepas itu dia meletus. Lepas itu jadi begini. Itu prosesnya bukan satu kali meletus, tapi beratus kali meletus. Dia berata. So, jadi lubang seperti ini itu. Oke. Dan terakhir kali meletus itu 2019 pun masih lumayan jauh, Bang. Masih 3 km radius. Dan masih mengeluarkan material seperti abu. Abu vulkaniknya itu. So, jadi kita sekarang berdiri di tengah kawah aktif, Bang. Berdiri di tengah kawah aktif. Iya. Tapi tidak berbahaya. Insya Allah aman. Aman. Insya Allah. Tenang. Berdoa yang baik saja. Oke. Jangan lupa strawberry-nya yang sedap. Oke guys, itu Masjid Jabal Nur ya. Yang ada di sini. Oke guys, Tangkuban Perahu adalah gunung berapi yang terletak di Jawa Barat Indonesia.
sekitar 30 km di utara kota Bandung ya. Gunung ini terkenal karena bentuknya yang unik menyerupai perahu terbalik serta memiliki legenda yang terkenal di masyarakat Sunda. Geologi Gunung Tangkuban Perahu adalah stratovolcano yang masih aktif dan dikelilingi oleh hutan dan pergunungan. Sejarah geologinya dipengaruhi oleh letusan-letusan besar ribuan tahun yang lalu. Gunung ini memiliki beberapa kawah, dengan Kawah Ratu sebagai yang terbesar dan paling sering dikunjungi wisatawan. Letusan terakhir terjadi pada tahun 2019, namun gunung ini sering menunjukkan aktivitas fumarol dan aliran gas vulkanik. Tangkuban Perahu ini juga guys, seerat kaitannya dengan legenda Sangkuriang, sebuah cerita rakyat Sunda yang menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Sangkuriang dan Dayang Sumbi ya. Legenda ini bermula dari seorang pemuda bernama Sangkuriang yang jatuh cinta pada seorang wanita cantik, Dayang Sumbi, tanpa menyadari bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri. Saat Sangkuriang melamar Dayang Sumbi, sang ibu menyadari siapa dia dan mencoba mencegahnya. Untuk menghindari pernikahan tersebut, Dayang Sumbi memberikan syarat yang sulit. Sangkuriang harus membangun sebuah danau dan perahu dalam semalam. Sangkuriang hampir berhasil menyelesaikan tugasnya, namun Dayang Sumbi menggagalkan usahanya dengan memanggil Fajar lebih awal. Marah karena gagal, Sangkuriang menendang perahu yang telah dibuatnya hingga terbalik. Perahu itulah kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Oke, tempat wisata. Kini Gunung Tangkuban Perahu menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Pengunjung dapat menikmati pemandangan kawah, menghirup udara sejuk, serta berjalan-jalan di sekitar area gunung. Banyak orang juga tertarik pada legenda Sangkuriang yang menambah daya tarik budaya dari gunung ini. Selain sebagai tempat wisata, Tangkuban Perahu juga berperan dalam ekonomi lokal dengan banyak penduduk setempat yang menggantungkan hidupnya pada pariwisata dan penjualan cenderamata khas Sunda. Sementara itu, cerita Sangkuriang tetap menjadi salah satu kisah paling populer di masyarakat Sunda dan menjadi inspirasi bagi seni pertunjukan dan karya sastra. Gunung ini adalah salah satu simbol penting dalam sejarah alam dan budaya Sunda. Oke guys, inilah pemandangan yang sangat cantik yang pernah saya lihat di sini di Indonesia guys. Tangkuban Perahu ini daripada atas gunung sampailah ke bawah ini ya. Jadi satu sejarah yang sukar untuk diungkapkan dan bersyukur dapat ke sini untuk menikmati keindahan alam ini. Ini sangat alami guys. Ini yang tidak ada di mana-mana. Hanya ada di Indonesia. Dan sejarah ini akan tetap terpahat di hati. Dan saya sendiri merasakan ini tidak pernah terlihat sampai dimanapun. Hanya ada di sini. Masya Allah. Inilah keindahan alam dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan segala ciptaannya ini sampai begini guys. Sungguh menarik sekali ya. Jadi rasanya sangat bernilai, sangat berharga perjalanan kami ke Indonesia. Bukan saja dapat memberi dukungan yang sepenuhnya kepada timnas Indonesia melawan Australia nanti, tetapi juga dapat melihat sendiri secara langsung di sini keindahan alam wisata yang ada di Indonesia ini. Dan ini salah satu daripada sebenarnya banyak lagi wisata yang ada di Indonesia. Mungkin ada berpuluh-puluh, beratus-ratus wisata yang ada di sini. Dan ini adalah salah satunya yang menjadi keunikannya yang tidak ada di mana-mana negara pun.
Bayangkan guys, itu macam mana dia boleh terjadi, macam mana dia boleh berlaku demikian. Ini tidak dapat saya gambarkannya. Hanya yang sampai ke sini saja yang tahu bagaimana perasaan ini. Oke guys, selepas selesai kami melihat keadaan suasana, dia dari atas tangkuban perahu ini menikmati keindahannya. Kami turun ke bawah dan agak memenatkan juga ya naik tadi. Yang jarang-jarang berolahraga ini pastinya akan merasa capek juga guys. Nah, jadi ini kami turun ke bawah dan masih ramai juga para wisatawan yang berkunjung datang ke tangkuban perahu ini. Dan ini membuatkan kami rasa teruja dan kami rasa sangat gembira dapat sendiri menikmati secara langsung berada di tangkuban perahu ini. Terima kasih Indonesia, terima kasih Bandung. Lambang Garuda dan Harimau sentiasa bersama. Itulah tanda persahabatan kita. Kami dari Malaysia ke Indonesia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih semua. Askalan studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia. Di Askalan studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami. Askalani Studio. Askalani Studio.